Ya, motor mahal-mahal percuma. Ada polisi yang mampret juga pasti kena. Hah, itulah kalau misalnya dilema sama problematika soal knalpot mah bikin capek. Atau gue tawarin ini ke polisinya, Pak, makan nih nastar. Ada polisi dah cuy. Mesinnya ah. Kayaknya ada polisi dah. Sekarang semuanya banyak polisi ya. Jadi gua melipir dulu cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Aduh, bisa-bisanya gue kecegat. Kan lu udah lihat tadi kan ya, gue melipir ke kiri. Itu karena ada polisi. Ada polisi, cuy. Jadi tadi pas gue lewat, ada polisi yang di depan. Apa, ada lagi razia kayaknya. Temen-temen di sini ada razia tuh. Akhirnya gue melipir, karena walaupun gue udah pakai DB Killer, lu lihat ya, gue motor gue tuh udah pakai DB Killer, cuy. Ini gue langsung melipir mari aja langsung, cuy. Nih, gue udah pakai DB Killer ya kan, udah long juga, udah adem lah, udah nggak ada berisik-berisik nih motor. Tapi gue yakin kalau misalnya gue jalan, gue pasti kena, karena ya polisi sekarang kan apa namanya tuh, standar tuh kan gini cuy, lu nggak pakai standar, knalpot pasti kena gitu kan, lu pasti dibawa dan sebagainya. Gue tuh yang paling mas tuh dibawanya, bukan masalah bayarnya. Jadi ujungnya gue langsung melipir ke sini cuy. Langsung aja tadi gue kesini, tadi gue ngobrol sama ibunya ke GNC Cookies, langsung melipir. Dan karena gak enak, jadi gue ujungnya beli deh gitu kan, daripada gue nongkrong gak beli apa-apa, gak enak. Pokoknya gue beli aja gitu kan, GNC Cookies nih. Jadi sambil nungguin teman-teman dan menunggu polisinya cuy. Mau makan dulu nak. Gua enggak ada ini ya. Sini dulu deh. Misalnya biasanya orang-orang nongkrong di KFC di mana gitu kan, gua nongkrong di sini cuy, GNC and Cookies. sambil gua kayak ini cuy, kayak apa namanya tuh, kayak apa ya, kayak gelandangan cuy. Ya, tadi gua minta apa air minum ke si ibunya gitu. Karena gue yakin gue bakalan lama kayaknya di sini cuy. Mungkin sampai jam 11-an kayaknya gue. Tadi gue berangkat jam 9. Jam 9 tuh udah nyampe sini deh, setengah 9 berangkat, jam 9 nyampe sini. Terus gue lihat kan, set, wah ada polisi, kata gue lagi razia nih kayaknya. Dan pasti gue kena gitu kan ya. Gue gak mau cari masalah sama tuh polisi, bayar sih gak masalah. Tapi kalau misalnya harus dibawa ke kantor kan gue males. Nah ujungnya udahlah gue melipir ke sini. Dia ngobrol sama ibunya, banyak pelajaran, banyak cerita gitu kan ya. Gue seneng ada pembelajaran juga gitu buat gue. Dan ya ini juga buat oleh-oleh buat istri gue nih. Gue beli ini. Jadi kita nongkrong sambil makan aja cuy. Sambil nungguin polisi balik baru kita cabut lagi langsung ya. Bareng Cibi. Sendiri aja ya. Ada-ada aja emang. Saat muri kali ini gue diem di GNC Cookies. Aduh, tak ada kawan karena teman-teman gue pada di ini cuy. Apa namanya? Kawan-kawan gue pada di KFC mereka tuh. Tadi itu kan gue soalnya juga mau ke KFC. Cuman
apa namanya, gue kesiangan tadi itu. Siang-siang malah ada polisi. Gue males aja cuy debat sama polisi. Gue udah pakai DB killer juga percuma. Percuma lah, jadi kita makan aja cuy. Kita makan aja ya brother. Sambil nungguin pak polisinya. Ini gue makan-makan sendiri, apa-apa buka sendiri. Suwe. Dateng gua. Orang-orang ngomongin itu orang makan bos sendiri. Gimana bu? Gimana gua kejegret? Gua kejegret sama polisi. Ya udah gua makan aja nih. Enak sih nongkrong aja. Gue ngobrol sama ibunya, wah ibunya asik, mantap. Tajir pula, iya lah. Ini enak banget loh. Ini gue bukan promosi ya. Ini GNC Cookies kan ya. Dan ini gue makan yang nastar. Ini rasanya enak banget cuy. Nggak lah, nanti gue lanjut lagi cuy. Gue mau nongkrong dulu sambil nungguin telanggotnya, temen gue mau kesini. Nanti gue lanjut lagi, kalau misalnya udah nggak ada polisi, gue lanjut. Bila nggak ada jadi perkara sama polisi, karena mas banget jadi perkara sama polisi ya. Ngobrol apa, ini aja yang kawan. Nah, bisa kita menang. Mau kita bilang, Pak, kenapa yang bersin bukannya dengan knalpot yang tidak sih, pokoknya yang busy, yang berisik. Kalau kan kalau pakai DB killer udah soft harusnya, dan apa suaranya sama kayak ori nggak kena tuh. Tapi balik lagi ke undang-undang yang dia bilang knalpot gas standar. Gue udah paling malas tuh ngomongin knalpot gas standar. Gue bilang kalau misalnya gas standar ya kenapa lo jual? Lo dibilangnya racing use only. Emang kita pas beli tuh jutaannya apa buat racing gitu kan? Enggak. Buat daily use kan, dan apa namanya di luar aja udah pakai DB killer aman gitu kan. Ya, kenapa negara kita nggak bisa kayak gitu? Ditambah lagi ya, lo tahu kan produsen knalpot tuh kita banyak loh, dan udah berurus kayak Purbalingga tuh udah banyak ekspor gitu. Kenapa nggak lo produce gitu kan? Ya toh semua untung berarti kan, rider untung, pemerintah untung, siap produsen juga untung, semua untung. Gak ada yang buntung kayak kita nih. Kita buntung, udah motor mahal-mahal nih. Motor mahal-mahal. Percuma. Ya, motor mahal-mahal percuma. Ada polisi yang mampret juga, pasti kena. Hah, itulah kalau misalnya dilema sama problematika soal knalpot mah bikin capek. Atau gue tawarin ini ke polisinya, Pak, makan nih nastar. Nastar ini, Pak, enak nih, makan, Pak. Udah. Gue mau nongki dulu sini sendirian. Temenin dengan air putih sehat. Gue lagi bagi nanya cuy ini. Kocak. Ntar mau ikut kocak. Udah. Jam 11 cuy. Gua gaskan aja lah, lama-lama kalau udah jam 11 masih belum beres. Bawa sedangkan santai. Ini orang-orang juga banyak yang kesini tuh. Satu, dua motor, ya kan? Ya, gimana ya kan? Itu juga ada tuh, di situ pak polisinya tuh. Ada pak polisinya di pojok. Dia di pojokan ada tuh. Kita mah bodo amat ya.